Sementara itu, sebuah bus pariwisata menabrak beton pembatas jembatan sebelum terjun ke sungai di Tuban, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara kecelakaan akibat supir bus mengantuk. Iki berarti lagi nyemplung. Bus pariwisata Falisha kecelakaan di jalur Tuban, Bojonegoro, tepatnya Desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal ini bermula saat bus yang dikemudikan Agus Budi Prasetyo melaju dari arah timur ke barat atau dari arah Tuban menuju Jawa Tengah. Bus tiba-tiba oleng keluar jalur kiri sehingga menabrak beton pembatas jembatan. Bus pun terjun ke aliran sungai sedalam 10 meter. Dan akibat kejadian ini, sopir dan kernet bus luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ali Mansyur Jatirogo guna mendapat perawatan medis. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk sehingga hilang konsentrasi. Minta bantuan bisnya, Mas.